Setelah gue pulang dari Uncle Joe X Bar 2 yang lagi gue renovasi, gue mampir ke Uncle Joe X Bar 1 dan wow, ternyata lagi banyak orang, lagi rame ya. Ya serame-ramenya cuma 5-6 orang. Ini keingetan gue waktu awal-awal menemukan tempat ini. Aduh, ini tempat kecil, sederhana, tapi penuh inspirasi. Ini yang gue rasain ya, sampai gue tertarik sama tempat ini dan gue renovasi, gue take over, gue reno sesuai dengan yang gue mau gitu ya, yang gue suka, dan memakan waktu yang ya lumayan lah, sekitar 2-3 mingguan waktu renovasi ini. Seneng banget ya waktu selesai terus opening ya, itu kita disambut meriah sama warga sekitar ya, dan rame gitu, dipenuhi sama bocil-bocil. Harapan kita sih kedai specialty ya, tapi jadi kedai pop ice. Tapi ya itu seiring berjalannya waktu, market mulai tersaring lah, terfilter. Akhirnya kita punya menemukan orang-orang yang memang fit gitu sama idealisme kita. Dan seneng banget udah punya customer yang reguler, yang sering udah bulak-balik tiap hari kesini nongkrong, jadi temen ngobrol, yang memang tidak suka keramaian ya. Memang tempat ini cocok dikunjungi sama orang-orang yang pengen ngobrol intim gitu. Dan anyway, lokasinya tempat duduk tuh nggak cuma di sini doang ya, itu di luar-luar tuh, di seberangnya tuh ada space juga buat duduk, buat nongkrong. Jadi nggak selalu yang full di dalam sini. Dan ini lokasinya ada di belakang Terminal Barang Siang Bogor ya, Jalan Riau Bawah nomor 6. Kalau kalian mampir ke sini, jangan lupa ya lu foto atau tag gua, khususnya kalau lagi dapat gunung ataupun dapat sunset. Dan jangan lupa ya, pokoknya coba deh mampir ke sini dan kasih tahu gua lewat komen. Ya, thank you.